menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Baikuni Bowo SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cuk Purutanto SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda. Baik, sedianya hari ini keputusan, tapi kami belum siap untuk keputusannya. Ya. Ditunda di hari Senin. Ya. Ditunda di hari Senin di tanggal 27 Februari 2023. Begitu ya. Urutannya nanti diinformasikan apa aja lagi. Ya. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.